Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel People Project. Sharing session vlog kali ini, aku mau room tour kamar hotel di Banana Island. Sebelum tonton videonya, ya subscribe dulu channel People Project dan like videonya. Enjoy for watching. Alhamdulillah, finally kita sudah ada di villa kita di Banana Island Resort by Ananta ya, baby. Anantara atau Ananta lah, pokoknya nanti kita tulis di caption ya. Nah, nanti insyaallah kita akan room tour juga dan bagaimana keseruan kita selama staycation. Satu malam staycation one night today di Banana Island. Oke, jangan lupa ya subscribe dan like videonya. Oke, ditunggu kegiatan kita di Banana Island. Welcome to our room. Coming. Oke, ini tempat tak senyum baju ya. Bercerita di sini. Ternyata dia nyambung loh. Oh, ada asli banget ya. Kamar mandinya besar banget, ada bathtubnya, lalu terpisah dengan kamar mandi shower, dan toiletnya juga terpisah. Wastafelnya ada dua, jadi saat kita sikat gigi bisa bareng-bareng sikat giginya. Sekarang kita lanjut ke ruangan inti, yaitu ruangan tempat tidur, dan di situ juga ada sofanya. Wah, besar sekali ruangannya. Dan juga ada TV, lengkap banget deh pokoknya. Yaitu pemandangannya view pantai. Nah, buat pencinta kopi pasti seneng banget nih karena ada fasilitas coffee maker. Oh, ini ada apa? Ini apa sih, kulkas ya? Tapi bukanya gimana nih? Oh, kulkas.
Oke, ruangan terakhir yaitu kita ke balkon. Nah, mana balkonnya lumayan besar kan? Bisa tiduran juga nih di balkon dan juga duduk-duduk santai. Masya Allah, tabarakallah, bagus banget kan view-nya dari balkon kamar kita. Nah, tuh langsung kelihatan pantai Banana Island-nya. Alhamdulillah, room tour-nya sudah selesai. Kita mau lanjut main di pantai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai. Insya Allah, di next video kita mau main di pantai.